Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, semakan bayaran BKC 2021, cek tarik pembayaran dan status. Sekarang kita sudah masuk bulan Ogos 2021. Bagi Anda yang bakal menerima bantuan BKC, bantuan khas COVID ini, Anda mesti menunggu bila boleh semakan bayaran BKC 2021 yang diumumkan oleh kerajaan tempo hari. Untuk yang tidak tahu, Anda tidak perlu mohon BKC. Sesiapa yang layak dari golongan miskin tegar, B40 dan M40 akan menerima bantuan khas COVID ini. Yang pertama sekali, semakan status bayaran BKC berdasarkan FAQ Pemulih Bantuan Khas COVID-19 BKC yang terkini, kaedah semakan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Ini bermakna kerajaan masih lagi belum mengeluarkan apa-apa maklumat lagi berkenaan pembayaran BKC. Walau bagaimanapun, berdasarkan gerak kerja kerajaan seperti sebelum-sebelum ini, ada beberapa kemungkinan. Ini hanyalah sekadar andaian kami saja. Kami tidak akan bertanggung jawab atas sebaran yang dilakukan. Mungkin kerajaan akan menggunakan portal BPR untuk tujuan semakan status kelulusan dan pembayaran. Mungkin kerajaan akan melancarkan portal baru bkc.hasil.gov.my untuk mengasingkan dari bantuan sebelum ini, dan juga mungkin juga kerajaan akan terus memasukkan duit bantuan BKC ke dalam akun bank penerima menerusi kaedah pengkreditan. Berapa bayaran BKC yang bakal diterima? Kami pecahkan mengikut kategori seperti di dalam jadwal ini. Untuk golongan miskin tegar, bujang RM500, isi rumah RM1.300, warga emas RM500. Manakala untuk golongan B40, golongan pendapatan pertengahan, golongan B40 bujang RM200, isi rumah B40 RM800, warga emas B40 RM200. Manakala golongan yang ketiga, yaitu golongan M40 bujang RM100, isi rumah M40 RM250, golongan M40 warga emas RM100 ringgit.